ambil doa tengok telekung orang kat depan. Amin, amin. Ni beli dia 6 ni. Amin, amin. 140 ke 180. Adakah dia yakin ni sedang communicate dengan Allah? Lepas tu dia pun soal doa tak makbul. Sambil doa, sambil lipat sejadah. Manjanya Tok Imam, amin. Ambil lipat sejadah nak balik tengok drama. Adakah dia betul-betul yakin ketika dia aminkan doa? Doa. Yakin. Ada yang sekarang sama sekarang biasa sambil doa sebelah reply WhatsApp. Amin. Reply WhatsApp sebelah. Mana nak makbul? Kita pergi jumpa bos, nak minta cuti, nak minta bonus, nak minta naik gaji. Sambil cakap dengan bos, saya ingat saya kalau boleh naik gaji sikit lah tahun ni. Tak respect langsung. Hai, assalamualaikum. Terima kasih kerana menonton. Nama saya Kamarudin. Jangan lupa ya, subscribe channel saya Online Majlis Ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah bainana bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Ya Allah, bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami. Sesungguhnya Engkau Maha berkuasa membuka pintu hati manusia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih pada pengerusi majlis, pengerusi dan jawatankuasa surau, para imam, para jemaah yang dikasihi sekalian. Saya dah ingat ini kali ketiga sampai kat sini. Kali pertama sebelum siap renovation. Kali kedua masa baru-baru siap renovation. Ini kali ketiga. Seingat saya lah. Mungkin jemaah pun tak ingat dah. Sebab kat sini banyak kuliah. Sebab terlalu banyak tu. Saya dimaklumkan, Ustaz, kuliah sikit berkenaan dengan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ud'uni astajib lakum. Berdoalah, nescaya aku akan perkenankan doamu. Itu ayat Quran. Saya bila kena tajuk tu, kebetulan saya ada tulis buku sikit dalam, ada satu buku saya, Apa Khabar Hati. Dalam buku ni memang ada satu bab yang saya bicarakan berkenaan dengan doa. Saya bacalah sikit. Alhamdulillah ni buku kedua saya. Saya kerjasama dengan isteri. Sebelum ni kerjasama, keluar anak, ni keluar buku pula. Alhamdulillah. Jadi betul lah ada tajuk tu, saya baca sikit lah. Yang pertama sekali, apabila sebut ud'uni astajib lakum, kamu doa, aku perkenan. Itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Ghafir ayat 60. Tuan-tuan, Allah berjanji. Allah berjanji, doalah aku nak perkenan. Tuan-tuan, dah doa ke belum? Dah doa ke belum? Dah. Dah perkenan ke belum? Ada yang dah, ada yang belum. Kan Allah dah janji, doa Allah nak perkenan, kenapa belum? Kenapa belum? Itu perkara penting yang kita kena faham. Why? What is the because? Kenapa? Allah janji nak perkenan. Kita dah doa, tapi belum diperkenankan. Ya Allah, saya doa banyak dah, Ustaz. Saya doa bulan Ramadan baru ni, Ustaz. Rasa macam Lailatul Qadar dah, nampak kok pisang sengit je.
Tapi Allah tak berkenan lagi Ustaz. Anak saya tu tak dengar juga cakap. Kita kata dah jangan, tak sesuai, dia nak juga buat suami yang tu. Saya dah doa Ustaz. Yang seorang tu dah jadi 5 tu nakal betul. Saya dah doa Ustaz. Bapak dia pun nakal juga. Saya dah doa Ustaz. Tapi yang hutang duit saya tu tak bayar-bayar lagi. Saya dah doa Ustaz. Bisnes saya tak berkembang lagi. Saya dah doa. Why? Bukankah Allah janji dalam Al-Quran? Udu'uni astajib lakum. Doalah. Nescaya aku akan perkenankan. Kenapa? Maka, kalau kita bincang berkenaan dengan bab doa ini, ada ulama sebut sebagai syurutul qubul. Syarat makbul. Macam kalau orang masak lah. Kalau masak, dia kena ada resepi dia. Resepi dia. Nak masak apa eh? Contoh. Masak apa kak? Tom yam. Nak masak tom yam. Kena secukup rasa. Kena ada... Tom yam kena ada apa? Kena ada serai, ada cili. Secukup rasa. Ada bawang. Ada daun lima puruk. Baking powder dah. Itu tak akal buat tom yam tak? Saya benarnya tak pandai nak masak. Buat contoh masak konon. Maknanya nak beritahunya, kena cukup, secukup rasa. Barulah orang yang makan itu sehingga menjilat. Jilat pinggan tu, bukan jari je. Apabila betul-betul secukup rasa, kena cara tu. Maka begitu juga dengan doa. Dia kena cukup resepi dia, ingredients dia. Cuma dalam bab doa dia tak panggil ingredients lah, dia panggil syarat makbul. Saya nak cuba ringkaskan lah. Ada 2 syarat utama untuk doa kita dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 2 syarat utama nak makbul doa. Yang pertama yakin secukup rasa. Yakin. Okey. Dan masa kita berdoa, yakin tak? Nak yakin apa Ustaz? Nak yakin 2 perkara. Saya ni kalau pergi ceramah mana-mana masjid, surau, jabat korporat, kerajaan, kalau ada orang perempuan, saya akan jadi semangat lebih nak ceramah. Sungguh, Kak, saya semangat. Sebab apa? Sebab ramai akak-akak kita yang suka bawa buku, ambil nota. Jadi kita berceramah ni, nampak orang tulis, kita jadi excited nak share tu, saya kata semangat lebih. Dan mana-mana tempat saya pergi, kalau orang lelaki dia terus hafal. Dan ini memang Allah beri kelebihan lah kepada kita orang. tak apa, Alhamdulillah. Kalau dulu, saya kalau kuliah ke ceramah, orang pegang telefon. Saya tak selesa. Aku kuliah, dia reply WhatsApp, main Facebook. Sekarang baru saya faham. Ramai orang ambil nota dalam telefon. Kita wallahualam habis kuliah, dia dah share blast kat grup-grup dah kat Facebook. Manfaatkan ilmu, Alhamdulillah. Dapat dah alasan nak main telefon waktu kuliah. Ambil nota, Ustaz. Okey je, tak ada masalah. Cuma cabaran, godaan lebih sikit lah. Sama juga orang baca Quran. Quran dalam telefon dengan Quran mushaf. Yang baca dalam telefon ni dia ada banyak dugaan sikit. Baru baca 3 ayat, kluk-kluk-kluk, masuk mesej. Lama pula masuk mesej, nak order barang, orang lagi cepat. Dugaan. Tapi banyak kemudahan. Kita travel, kita ke mana, tak payah buat Quran, dah ada apps dah. Senang. Saya nak cerita apa tadi, tak ingat lah. Yakin
Saya sebut tadi ada dua syarat. Syarat pertama yakin. Yakin apa? Yakin dua perkara. Yakin yang pertama, we are communicate. Kita sedang communicate dengan Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi. Aku ikut sangkaan hambaku. Kita kena yakin masa berdoa tu, kita kena yakin kita sedang communicate dengan Allah. So checklah. Yang kita duk tanya sebab apa doa saya tak makbul lagi ustaz? Masa doa tu yakin tak sedang communicate dengan Allah? Yakin tak? Kalau 100 markah, berapa markah keyakinan kita masing-masing? Dia kata yakin tapi sambil doa garu gatal tengok orang masuk. Sambil doa tengok telekung orang kat depan. Amin, amin. Ni beli V6 ni. Amin, amin. 140 ke 180. Adakah dia yakin ni sedang communicate dengan Allah? Lepas tu dia pun soal doa tak makbul. Sambil doa, sambil lipat sejadah. Manjanya tu imam amin. Amin lipat sejadah nak balik tengok drama. Adakah dia betul-betul yakin ketika dia aminkan doa itu? Doa. Yakin. Ada yang sekarang zaman sekarang biasa. Sambil doa sebelah reply WhatsApp. Amin. Reply WhatsApp sebelah. Macam mana nak makbul? Kita pergi jumpa bos. Nak minta cuti. Nak minta bonus. Nak minta naik gaji. Sambil cakap dengan bos. Saya ingat saya kalau boleh naik gaji sikit lah tahun ni. Tak respect langsung. Kita bila duduk dalam majlis dengan menteri, dengan istana, kita jaga protokol. Tiba-tiba ketika kita memohon dengan Allah, kita tak jaga protokol. Lepas tu duduk tanya, sebab apa tak makbul lagi doa saya ni ustaz? So, yakin kita sedang communicate dengan Allah. Nombor dua, yakin apa? Saya kata yakin kena dua tadi. Yakin Allah janji nak makbul. Ini ayat Quran Allah. Ud'uni astajib lak. Ada seorang mak, ustaz, ustaz tolong doa lah ustaz untuk anak saya tu berat sangat sekarang ustaz. Dia bagi tahulah cik, ustaz boleh lah tolong doa. Tapi doa yang lagi power, yang lagi afdal adalah doa seorang ibu. Asyik doa tak ke anak? Saya ni ustaz, doa tu doa lah tapi macam tak ada harapan dah. So dia doa, dia sendiri tak yakin. Sebenarnya tak yakin itu dengan makna dia bersangka buruk dengan Allah. Saya doa dah ustaz tapi saya doa depan Kaabah lah ustaz sebelum ni. Rasa masa pergi Mekah tu ustaz. 10 akhir Ramadan tiap-tiap malam confirm dapat Lailatul Qadar. Tapi macam tak berubah dah ustaz lah, tolong doa. Doa ustaz, doa tu imam. Okeylah, tapi doa mak, doa ayah itu lagi hebat. Ada ibu yang berdoa, ustaz, saya doa ustaz. Saya doa, Allah janji. Mungkin sempat saya tengok ataupun mungkin Allah akan perkenankan lepas saya mati nanti. Saya tak kisah ustaz. Tapi saya yakin Allah akan. Itu keyakinan. Itu kita nak sangka baik dengan Allah. Dengan penuh yakin berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin. Sungguh, kalau kita tak yakin, kita pun, tak ni, dapat ke tidak? Doa je lah. Dapat ke? Doa je lah. Dia sendiri tak confident. Udu'uni astajib lakum. Diceritakan oleh seorang ulama' dari negara Mesir, Sheikh Muhammad Hassan, masih hidup lagi. Dia cerita, ada seorang gadis, ada seorang, dia ibu tunggal, muda lagi, suami dia meninggal, ada anak baby seorang dan dia perempuan ini duduk dengan ayah dia yang dah tua yang miskin. Kiranya tiga beranak. Atuk, mak, baby. Keluarga miskin. Takdirkan Allah satu malam baby ini menangis, merau-merau menangis, demam panas teruk. Panas. Dia orang miskin, keluarga miskin. Atuk tua, ayah dia tua dah, ayah perempuan ni tua dah. Si gadis ibu tunggal muda ni, suami dia meninggal. Dia peluk anak, semakin panas, meraung baby. Dia pun semayang dua rakaat, semayang ajak. Ya Allah, kau yang beri sakit, kau yang menyembuhkan, ya Allah. Tolong sembuhkan anak. Lepas habis dua rakaat, dia doa. Lepas doa, dia peluk baby. Dia ambil tuala, basahkan tuala. Peluk, sejukkan baby.
Dia letak baby, dia semayang dua rakaat. Ya, lepas tu doa, ya Allah, tolong ya Allah. Tak tahu aku nak mengadu pada siapa ya Allah. Tolonglah ya Allah, jangan ambil anak. Semakin lemah baby tu. Menangis, meraung, badan panas. Ya Allah, tolong ya Allah. Kau yang maha menyembuhkan ya Allah. Disejukkan badan baby. Peluk, peluk, dukung. Meraung tak berhenti. Dia letak balik anak. Dia semayang dua rakaat. Dia doa, ya Allah, tolong ya Allah, ya Allah. Sehingga lepas dia semayang, ayah dia kata, cukuplah tu, peluklah baby tu. Maksudnya cukuplah bangun semayang, doa je lah. Saya nak mengadu pada siapa lagi ayah. Dia peluk baby, dia sejukkan. Tapi baby tak berhenti menangis. Semayang dua rakaat, dia doa. Itu keadaan sampai pukul 12:30 malam lebih. Ada orang ketuk pintu rumah. Terkejut. Ayah yang turun ni bangun buka pintu. Seorang lelaki berpakaian kemas meluru masuk, mana anak? Lalu terus pergi ke anak, dia cek anak. Lalu dia kata, oh baby ni demam panas teruk dah sekarang. Dia di negara Mesir ni, dia ada keedah. Orang sakit, doktor datang cek, bagi tahu sakit apa, bagi preskripsi ubat. Bayar konsultansi doktor, ubat pergi beli sendiri. Jadi doktor ni pukul 12:30 malam. Cek, dia kata, oh, anak awak ni, awak kena pergi beli ubat ni segera. Keadaannya begini, ini senarai ubat, ini bil saya. Perempuan ni kata, tuan doktor, kami tak ada duit, tuan doktor. Kami tak ada duit, saya minta maaf. Doktor kata, kamu jangan buat macam ni. Saya datang tengah malam, saya datang, ini kerja saya. Dah telefon suruh datang, cakap tak ada duit. Tuan doktor, kami tak ada duit. Dah kenapa panggil saya tengah-tengah malam ni? Tuan doktor, kami tak telefon. Dah untuk makluman tuan doktor, di rumah kami ni, telefon pun tak ada. Tuan doktor kata, dah tadi yang telefon, ini rumah nombor 13 kan? Tak, ini rumah nombor 31. Yang 13 kat sana. Ya Allah. Ya Allah. Menangis doktor. Aku cari rumah 13. Allah hantar ke sini. Tak doktor, ini rumah nombor 31, 13 kat sana. Nangis doktor. Allah hantar aku ke sini. Kamu buat apa? Kamu buat apa? Allah hantar aku ke sini. Tak tahu doktor, saya doa je lah. Doktor tu bangun, keluar dari rumah, pergi beli ubat. Dia datang sini, siap beli makanan sekali. Ambillah untuk kamu. Tak payah bayarlah. Aku tak tahu. Aku datang cari rumah nombor 13. Allah hantar aku ke sini. Ya Allah. Kadang-kadang kita doa pada Allah. How Allah nak makbul. When Allah nak makbul. Dengan cara yang Allah pilih. Dengan cara yang Allah tentukan. Nak cari rumah nombor 13. Jadi rumah nombor 31. Tapi tak payahlah tuan-tuan balik tukar rumah masing-masing buat nombor 13. Senang orang nak cari. Allah punya aturan. Yakin. Ya, dia cakap pada ayah dia, abah saya tak tahu nak mengadu pada siapa, hanya mengadu pada Allah. Tak tahulah Allah nak buat macam mana. Tiba-tiba doktor tersilap datang. Saya yakin mungkin ada di kalangan kita yang ada pengalaman masing-masing. Yang dia berdoa pada Allah, penyelesaian masalah, rezeki, kesembuhan, unexpected. Cara yang tidak disangka-sangka. Dia doa tengah jalan, kereta rosak, cara Allah nak tolong, pelbagai cara. Sebab tu dalam bab doa, kita kena yakin. Yakin apa tadi? Dua perkara. Yang pertama, communicate dengan Allah, yakin Allah janji nak makbul. Okey, saya sebut ada dua tadi. Yang pertama, yakin. Yang kedua, dia kena ada ulama istilah dalam bab doa, dia sebut khudu', khusyuk. Maknanya, dengan penuh merendah diri. Dengan penuh rasa lemah. Kita ni, kadang-kadang Allah bagi rezeki lebih. Whatever kita nak, kita dapat. Apa saja kita nak, nak baju, nak makan, nak pergi bercuti ke sini, nak ke sini, nak ke sini. Itu nikmat yang Allah Ta'ala beri pada kita dan itu juga adalah satu ujian dari Allah.
Yang ada kalanya manusia terlupa, dia rasa dia I can get everything. Dan bila Allah sayang kat dia, Allah bagi sakit, supaya dia ingat nak berdoa. Allah bagi masalah. Lama ni tak pernah ada masalah. Masa tak ada masalah, dia tak berapa nak ingat nak bersyukur. Sekarang masalah Ustaz, 3-3 tenant kondo saya tak bayar sewa Ustaz. Yang ni 3 bulan, ni 4 bulan, yang ni elektrik tinggal 2,000, yang ni pun lari tengah malam dengan TV-TV yang kot. Tiba-tiba Allah hantar masalah. Sebab Allah sayang. Sebab itulah, dalam bab berdoa pun kita jangan sombong dengan Allah. Aku ada, aku call je. Nak pergi hospital, aku call doktor. Ada masalah kat kau? Aku tahu. Bukan sahaja peguam aku kenal. Hakim pun aku kenal. Aku main golf sekali dengan dia. Ya. Jadi sebab itu dalam bab doa, kita orang bawa balik Mekah, bawa selesai ibadah haji ni. Ibadah haji adalah total action. Adalah kemuncak. Awak kaya ke? Awak pangkat besar ke? Awak apa ke? Di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, itu adalah kemuncak. Ketika tawaf, hebat macam mana awak pun, nak buang sifat-sifat takabur dan ego, nak rendahkan diri kita. Tapi kalau pergi ke Mekah pun masih sombong, kalau pergi ke Mekah pun duduk di Arafah, Mina, Muzdalifah pun masih dengan ego kita, habis lah. Kat mana lagi nak buang ego tu? Sebab tu dalam bab doa, kita kena dengan penuh pengharapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. How? Bagaimana nak dapat khudu' khusyuk ni? Gini tuan-tuan. Biasanya kalau tuan-tuan tengok orang tu berdoa, Allah khusyuknya dia berdoa. Kita tengok keadaan dia tu macam mana? Maksud saya, bila kita tengok orang tu berdoa, Allah khusyuknya dia berdoa. Keadaan dia tu macam mana? Eh? Ustaz janganlah tanya ceramah dah lah. Okey. Ada kita tengok, oh dia berdoa. Oh dia berdoa. Allah dia tu berdoa. Khusyuknya sampai. Selalunya kita sebut sampai menangis. How? Macam mana nak berdoa sampai menangis? Eh? Ada seorang tu dia kata dia heran orang kat sebelah dia semayang masa tahiyat akhir dah menangis dah. Masa tahiyat akhir, tak doa pula lagi. Lepas habis semayang, rupanya masa duduk, dia duduk atas kaki. Kawan tu ada cekak kaki kan. Kaki dia sakit. Jadi orang yang duduk tahiyat akhir, dia tindih kaki dia. Kawan tu sakit. Bukan nangis khusyuk. Kamu tak habis tahiyat. Cekang kaki. Jadi kita kata orang menangis. Tapi macam kat Mekah kan, yang 10 akhir Ramadan tu. Pulau akhir Ramadan apa? Semayang malam. Sudais Imam Mahir Mu'aqili, Abdullah Al-Juhani, Shuraim. Kan ada doa. Orang Arab menangis doa malam. Nangis. Rau. Makcik-makcik kita pun menangis juga. Ustaz, cik menangis. Cik menangis. Cik faham doa Sudais tadi? Tak faham. Habis buat apa makcik menangis? Makcik tengok orang menangis. Haji menangis juga. Adakah itu khusyuk? Dia kata menangis khusyuk tadi. Adakah menangis itu khusyuk? Ya, menangis antara tanda-tanda khusyuk. Ada satu perkataan je kalau persoalan how. Macam mana nak dapat bila kita berdoa itu supaya kita keluar air mata. Satu je perkataan. Apa dia? Kesal. Macam mana nak kesal masa doa tu? Macam banyak ingat dosa, kesal. Jadi masa berdoa tu, macam mana supaya masa berdoa tu jadi ingat banyak dosa? Ada satu, saya nak satu perkataan je. Sebab kita nak pergi pada how ni, bagaimana nak dapat benda tu. Betul lah, nampak orang menangis tu, tu tanda khusyuk. Dia jadi ingat dosa. Macam mana supaya jadi ingat dosa masa doa tu? Sekian ni, senang, sekejap. Senang saya bagi contoh kan. Menyesal. Macam mana nak menyesal masa doa tu? Okey. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Menyesal tak? Sedih tak? Sekali lagi, sekali lagi.
Sekali lagi. Ya Allah, kami banyak menzalimi diri kami sendiri dengan melakukan dosa padamu, ya Allah. Kalau kau tak ampunkan dosa kami, nescaya kami akan jadi orang yang sangat rugi, ya Allah. Ampunkanlah dosa kami. Ada tak rasa lain sikit? Apa beza dengan yang pertama tadi? Dengan yang kedua? So the word is faham. Nak timbul rasa penyesalan, nak timbul rasa berdosa, nak timbul rasa rendah diri, ialah kita faham. Lepas tu saya kawan-kawan duduk tanya, Ustaz nak pergi Mekah ni, Ustaz nak pesan apa? Doa in your own language. Biar kita faham kita minta apa. Orang Terengganu minta pergi aku bahasa Terengganu, Kelantan minta aku Kelantan, Negeri minta bahasa Negeri. Orang Pening minta lah, awet ya Allah, tak dapat lagi. Minta lah, tak apa. Sebelum balik terus makbul. Sebelum balik Malaysia. Dan sebab bila, kalau lah ada di kalangan kita, yang mungkin dia suami, isteri, anak-anak, dia cakap English kat rumah, bahasa Inggeris, silakan. Boleh tak Ustaz? Saya prefer English ya Ustaz. Lebih datang perkataan, lebih feel. Silakan. Tak ada masalah. Nanti Allah kata poyo pula Ustaz. Tak. Allah tahu, Allah tahu kita rasa feeling lebih bila minta dalam bahasa Inggeris. Silakan. Bukan kita nak sombong dengan Allah. Kita nak suruh faham itu lebih. Orang India baru masuk Islam, boleh tak Ustaz saya nak doa bahasa India? Boleh. Saya nak doa bahasa Cina. Silakan. Tapi minta dengan Allah lah. Faham. Faham penting dalam bab doa ni. Cuba fahami. Ada satu masjid di kawasan pedalaman sikit lah. Jadi kawasan tu imam pun tak ada. Dia orang adalah di kalangan jemaah ni ada seorang pakcik ni, dia memang orang nampak dia baik, lebih sikit, rajin sembahyang sunat. Jadi orang selalu tolak dia jadi imam kat kampung pedalaman. Jadi dia lah, sehingga semacam secara rasmi dah, dia lah tu imam kat situ. Dia selalu jadi. Jadi dia ni pun tak belajar bahasa Arab ke apa ke, cuma baca Quran okey lah. Aku jadi imam ni, dia pun hafal doa. Hafal lah doa lepas sembahyang. Biasa kalau jadi imam, antara tugas utama, terutamanya kat kampung-kampung, kalau kena lead tahlil, benda kematian ke apa, dia pun hafal satu lagi doa tahlil. Jadi dia ingatlah dua doa, satu doa lepas sembahyang, ada satu doa tahlil untuk orang mati. Biasalah dua doa ni lah. Dia pun taklah pandai sangat, tapi dia orang baik jadi imam. Tulang sekali tu, ada jemaah kat kampung tu nak pergi ke Mekah. Dapat tawaran haji. Jadi buatlah kenduri doa selamat. Panggil tu imam untuk baca doa selamat orang nak turun ke Mekah. Aku nak doa lepas mayang ke doa tahlil? Last kali doa tahlil, siap sebut nama si mati yang nak pergi Mekah. Maksud tu nama si mati tu dah bahasa Arab lah. Si Amin semua dengan yang mati yang nak pergi Mekah ni pun Amin juga. Si baik tak mati kawan tu. Dan sebab kita tak tahu kita minta apa. Amin je lah. Kadang-kadang ada tu imam minta doa untuk dia, diri dia seorang kan, pronoun tu. Untuk seorang ataupun untuk ramai. Dia minta untuk dia, eh seorang kat depan, makmum kat belakang ni, Amin, Amin, bagus makmum. Sebab tu dalam bab doa untuk kita timbul khudu', khusyuk, merendah diri, rasa lemah, rasa mengharap dengan Allah, bila you faham doa yang kita minta itu. Teng faham makna. Saya alhamdulillah antara rezeki yang besar yang Allah Taala beri pada saya, Allah bagi peluang buat haji bersama dengan arwah mak saya. Alhamdulillah. Masa tahun 2004, Disember, masa tsunami Aceh, saya dengan mak ada di Mina masa tu. Disember 2004. Lepas saya belajar lagi di Sana'a, di Yaman. Datang dari Yaman naik bas. Arwah mak datang dari Malaysia. So kita jumpa kat Mekah. Alhamdulillah. Jadi saya ingat lagi masa nak mula tawaf, dia jadi bodyguard lah. Dan ingat yang bawa mak ataupun yang bawa isteri ke
Kalau boleh biar kita suami ataupun anak lelaki ni masa tawaf kita berjalan di belakang. Ini bukan cerita hukum. Bukan cerita hukum sunat tak sunat. Ini cerita keadaan sesak. Jadi kita anak lelaki, kita cover mak. Kita suami, kita cover isteri. Jadi arak nak tolak ke apa ke, kita yang cover. Mak ataupun isteri jalan ikut speed dia. Kita cover mak. Orang Malaysia ramai dia berjalan kiri kanan. Tu suami sampai ke depan, tinggal bini belakang. Nampak jalan, cepat. Ya, bini kena marah. Ya, isteri kena marah. Patut dia tolong cover, ni dia tinggal. Lepas tu marah pula. Tak apalah. Jadi saya tawaf, saya berdiri belakang mak. Okey, jom tawaf. Masa nak tawaf, arwah mak dia keluarkan buku panduan doa. Saya tanya apa tu? Buku doa. Nak baca doa lah. Okey lah. Dia pun pegang doa, pusing. Baca doa. Saya kata tengoklah makna supaya faham doa tu. Habis tiga pusingan, saya tanya dia. Mi, simpan jap buku. Eh, ada empat lagi. Tak apa simpan. Nak nak tahu nak baca doa, simpan. Dia pun simpan. Saya kata sekarang, saya nak Umi, saya panggil Umi. Umi, doa dalam bahasa sendiri. Bahasa Terengganu pun Terengganu lah. Ji pun Ji lah, Allah faham. Dia minta sendiri pula. Dia kata tak reti lah. Tak reti. Baca lah dulu. Dia amin. So, dah saya berdiri gini, dekatlah dengan telinga dia. Saya berjalan lah. Saya baca doa dalam bahasa Melayu dia. Amin, amin. Habis dua pusingan. Tadi tiga. Dua ada baki berapa lagi? Dua lagi, saya kata ada dua lagi ni Mi. Umi minta sendirilah dengan Allah. Saya pun ada rahsia, ni rahsia kita. Biar kita dengan Allah je ni. Baki dua ni. Itulah masa tu saya tengah pening kepala nak kahwin. Ha, doa, balik ni boleh nikah ada. Ha, jangan lupa doa. Berkali dia doa sungguh kot. Saya balik belah dua, belah empat tu dapat kahwin. Kerja tak ada lagi pun. Selesai tawaf tujuh tu. Duk minum air zam-zam, saya tanya dia. Ah, tujuh pusingan. Hak mana sedap tawaf? Hak dua akhir. Saya ingat ke jawapannya. Yang dua akhir. Sebab apa? Sebab apa yang dua akhir? Tahu minta apa. Saya ingat perkataan dia, arwah. Tahu minta apa. Tahu minta apa. Sebab tu penting. Dalam bab doa, kita faham. Nak sebut nama cucu, nak sebut nama menantu, nak sebut nama besan, nak sebut nama anak, nak sebut nama. Kita lebih faham. Ya Allah, bukalah hati jiranku itu, Ya Allah, supaya jaga kucing dia. Tiap-tiap hari berak kat pasal bunga aku, Ya Allah. Jadi, adik macam mangsa tak kucing dia. Ya, betul tu. Jadi kita boleh mengadu pada Allah. Tapi jangan kuat sangat kawan kat sebelah dengar. Pula doa tak kucing ni kan. Tapi kita mengadu pada Allah tu. Ustaz, benda tu boleh doa ke Ustaz? Boleh. Boleh. Yang penting kita faham doa tersebut. Kita faham. Khusyuk dan khudu'. Okey. Saya nak pergi lagi. Boleh ni? Boleh sambung ke? Okey. Ada dua lagi perkara penting untuk kita faham. Dua perkara yang menjadi sebab doa terhalang untuk dimakbulkan. Ada dua perkara besar. Tak tadi dua syarat doa makbul. Betul lah. Tak boleh bagi banyak. Dua dah. Dua-dua saja. Dua ni, kalau ada, dia menjadi penghalang. Doa dimakbulkan. Yang pertama, gopoh dengan makna bersungut. Aku dah berdoa, tapi Allah tak makbul. Ha, itu yang pertama. Ada hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal fa yaqulu qad da'awtu rabbi wa lam yastajib li. Akan diperkenankan doa seseorang kamu selagi mana ia tidak gopoh lalu berkata, aku minta dah, Allah tak bagi. Sekali lagi Nabi kata, yustajabu li ahadikum, akan diperkenankan doa-doa kamu
malam ya'jal, selagi mana dia tak gopoh. Apa maksud gopoh? Fa yaqulu qad da'awtu rabbi falam yastajib li. Dia gopoh dengan berkata, ni tak dah ustaz, biar Allah tak makbul. Tak baik juga penyakit saya ni, sakit lama dah, tak boleh makan kacang, makan daging, go out lah saya. Saya dah minta, Allah tak bagi. Saya dah minta dia tu, dah berapa tahun dah tak bayar duit saya 200 ribu ustaz. Saya dah minta, lembut hati dia, terimalah saya sebagai pasangan hidup. Dia tak terima juga ustaz. Jadi tolong jangan bersungut dengan ungkapan, aku dah minta, Allah tak bagi. Eh, kita jumpa bos, minta cuti. Bos nak minta cuti, tiba-tiba bos tak bagi. Kita pun keluar bilik bos, cakap dengan staff yang lain, aku minta dah, bos tak bagi cuti, poyolah, tentang dia bos. Katakanlah percakapan kita ini sampai ke telinga dia, macam mana? Lepas tu kita dengan dia macam mana? Itu bos kalau sampai. Tapi Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Saya doa dah ustaz, berapa 15 ribu duit saya habis pergi umrah akhir Ramadan baru ni ustaz. Tiap-tiap malam doa. Tak makbul pun. Jangan. Ini menjadi sebab doa terhalang. Sebab tu saya kata, tuan-tuan kena ingat dua. How, when, itu kerja Allah. Bila, bagaimana Allah nak makbul, itu kerja Allah. Tugas kita berdoa dan bersangka baik dengan Allah. Kalau bersungut, ia menjadi sebab doa tak makbul. Satu. Yang kedua. Yang kedua ni lagi bahaya. Dan minta maaf cakap, yang kedua inilah banyak faktor, yang kedua inilah yang menjadi sebab ramai di kalangan kita, Allahu Akbar, tersangkut doa dia. Ni air untuk minum ke? Oh. Yang kedua ni, itu saya pergi kuliah kat satu flat kat, tak apalah, bawah flat tu ada surau, pergi kuliah. Dia letak air tembikai. Ni bukan minta ni, teringat cerita lah. Kan sampai juga berat. Bismillah. Yang kedua, dan ini yang kita takut, yang menjadi sebab doa Allah tak makbul, makan minum haram, gaji, bisnes, rasuah, tipu duit orang, hutang sengaja tak bayar, klaim OT tipu, klaim mileage tipu, ambil duit bos, ambil duit klien, tak bayar gaji pekerja, tak bagi komisen orang, dah janji nak bagi, tak bagi. Allahu Akbar. Pelbagai bentuk, poinnya ialah makan minum haram. Doa di malam Lailatul Qadar, di Multazam depan Kaabah, tak makbul. Rasulullah bersabda, Rasulullah cerita seorang anak muda, wa dhakara rajula yutilu safara ash'atha aghbar yamuddu yadayhi ila as-sama' ya rab ya rab ya rab wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidhalik. Nabi cerita ada seorang anak muda jalan di padang pasir, musafir jauh sehingga kusut masai rambut penuh debu. Anak muda ni, dia orang musafir, doa mustajab. Nabi nak cerita keadaan dia ni, makna dia ada memiliki sebab doa mustajab, iaitu musafir. Dia musafir, angkat tangan khusyuk, ya Allah, ya Allah. Tapi Nabi kata, dalam masa yang sama, makan minum haram, makan haram, minum haram, pakai haram, dan dia beri makan haram. Fa'anna yustajabu lidhalik, bagaimana mungkin Allah nak perkenankan doa orang yang macam tu? Kalau rasa doa tak mustajab, renung seketika. Renung. Ustaz, saya jenis makan gaji. Ustaz, saya jenis bisnes. Renunglah. Renung. Makan gaji, waktu kerja. Adakah kita betul-betul jujur dengan kerja kita, dengan waktu, timing kerja? Orang sekarang sebut apa? Apa dia panggil? Integrity ke apa? Apa dia? Integrity ke integrity? Integrity.
Integrity. Ada kawan saya seorang dia ceramah, excited. Wah, saya bawa balik ceramah ni. Ha, ceramah apa? Tajuk apa? Saya ceramah integrasi. Atau macam nama sekolah anak aku. Dia nak cerita integriti. Saya ceramah integrasi di kalangan para pekerja. So, integriti, bahasa moden integriti, bahasa agama kejujuran, barakah. Yang makan gaji, yang bisnes, cara bisnes. Saya dah masuk sebut harga tu, saya masuk tiga nama syarikat tau. Nama syarikat ni, nama syarikat ni, nama syarikat ni. Award kat saya, adalah duit raya yang bimbang lah bos, bosku. Yang bimbang, bagi nombor akaun je. Dah apa benda tu? Rasuah. Itu yang nak bagi. Yang minta ada juga. Boleh bagi nama company je. Kalau award ni, bagilah 2% pun okey dah. Dah projek 200 juta, 2% berapa dapat? Lepas tu duk sungguh, doa tak makbul. Banyak. Yang besar, cara besar. Yang kecil, cara kecil. Habis dah masa? Kena berhenti ya? Boleh carry on? Alhamdulillah. Sikit ya. Para isteri, kalau tahu suami ada buat kerja gini, slow talk. Bang, sampai bila bang? Kita duit banyak pun bang. Kalau tak berkat gini, sampai bila bang? Abang duk minta duit dengan kontraktor tu, kontraktor ni. Kan abang ada gaji dah. Eh, you tahu, I ambil ni nak beli handbag untuk you juga. Oh, okeylah bang, kalau gitu nantilah taubat. Lepas pencen. Lepas pencen lah abang taubat. Itu cerita doa tak makbul. Tapi tak settle lagi kalau hak orang tu kena bagi balik. Tak fikir ke akhirat. Satu, dia yang jenis makan harta orang ni, kat dunia doa tak makbul. Kat akhirat, kena bayar balik kat orang tu, bukan dengan duit dah. Dengan pahala semayang, puasa, zakat. Banyak sangat. Yang menipu, meniaga Allah. Dia fund manager, kutik duit orang ni, kutik nak invest sini, rugi, lari, senyap. Yang sewa rumah tak bayar, lari tengah malam, tinggal bil beribu. Yang janji, okay, you cari buyer. So, every order selepas tu, you akan ada commission. Dua kali bagi commission, lepas tu senyap, tak bagi-bagi. Okay, saya nak jual tanah ni, dua lot. Tak apalah, saya nak 200K je. You jual lah berapa, you nak markup berapa, kau tak apa, saya nak 200 je. Kawan tu cari buyer, boleh jual 250. Ada buyer dah ni, 250. Dia bila urusan antara buyer dengan tuan tanah. Naik turun pejabat ni, naik. Bila bayar 250, bayar kepada siapa? Tuan tanah. Lepas tu sepatutnya kena transfer berapa? 50 lah. Eh, kau dapat 50, kau call je hari tu kan? Aku yang naik turun pejabat ni, takkan nak dapat 50, 20 dah eh? Dia jadi nampak kelabu mata bila nampak PT banyak. You know PT? Hak orang tu. Dia cakap dah nak 200 itu kan? You nak markup berapa pun markup lah. Itu hak dia. Dan ustaz dia tak buat kerja apa pun, dia cari buyer je. Takkan sampai 50 ribu. Lah. Dah janji? Janji bukan kitab suci ustaz. Jadi, macam mana? Hak orang. Ramai mana? Kita nampak dia kaya. Dia kaya, dia tokek besar. Tapi berapa banyak dia berhutang duit dengan staff dia sendiri. Tak bayar. Tak bayar gaji. Okay, you pasang ini tile, you pasang itu butter, itu simen, tak apalah, I bayar 1,500. Satu bulan kerja 1,500. Kawan tu buat kerja. You bayar 1,000 je. Bayar 1,000. 500? Pak, mana duit saya 500 lagi, pak? Eh, you tak ada permit kan? Nanti I report. Tak ada permit tu salah dia lah undang-undang. Tapi 500 tu hak dia. Kita nak pikul hari akhirat. Ini doa tak makbul. Doa tak makbul. Saya selalu sebut ada satu duk. Minta maaf lah dulu. Saya ada jumpa sejenis makhluk. Dia ni, dia rajin datang masjid surau. Orang masjid surau tu,
Memang kenal dia, dia orang bisnes besar. Rajin belanja orang. Roti canai, nasi. Sekali belanja orang, orang-orang surau masjid, biasalah RM200, RM300 sekali makan. Kalau Ramadan tu 2 hari, 3 hari dia ambil dia seorang buka puasa. Berapa nak? Berapa sehari? 1,000. Ha, apalah saya ambil 3 hari, okey 3,000. Orang surau nak pergi makan, jom. Roti canai, saya belanja. 20 orang. Semua orang kenal dia seorang yang pemurah. Ada orang cakap Haji tu bagus. Dia memang suka belanja orang, sebab tu bisnes dia besar. Tu cakap dengan orang surau. Bila kita cakap dengan subcon dia, "Ustaz, Haji tu, duit saya RM200,000 tak bayar lagi tu." Haji tu, Ustaz kata dia tolong masjid surau. "Allah Ustaz, hari tu duit saya buat atas barang wiring semua RM80,000 tak bayar lagi." Tuan-tuan faham maksud saya? Kalau ada yang menyakit macam ni, kita belanja orang masjid surau tu sunat. Bayar hutang orang, wajib. Kita bagi sub kat orang. Dapat projek 2-3 juta, bagi orang ni RM400,000, orang ni RM500,000. Kawan tu dah handover dah apa, bayar RM300,000, mana RM200,000 pergi buat senyap. Kononnya tolong masjid surau, bagilah kat surau RM10,000. Bagi kat surau RM10,000 sunat. Hutang orang RM200,000 tu wajib. Doa tak makbul. Lepas tu dia duduk pening. "Ustaz, saya banyak dah tolong masjid surau. Anak saya tak dengar cakap juga Ustaz. Bayar hutang orang tak, Ji?" "Eh, boleh ke saya sebut macam ni ni kat sini ni?" "Eh? Kalau tak boleh pun nak macam mana sebut dah?" Ya. "Para isteri mainkan peranan. Bang, bayar hutang orang bang. Abang tak boleh bayar sekaliku. Banyak tu duit dia bang, RM300,000. Abang bayar 10 kes sebulan cukup bang. At least gerak. At least dia tahu kita bersungguh nak bayar. Itulah abang ada masalah bisnes sekarang, tak ada job. Staff pun kena buang dah 15 orang. Hutang orang abang slowly bayar. Biar dia tahu kita nak bayar bang." Betih. Ini tak masuk lagi ni, bab doa orang dizalimi. Doa orang yang dizalimi. Kerja yang kita tak bayar gaji dia. Subcon yang kita tak bayar. Kawan tu jadi fed up. Terus jadi lemah semangat. Sebab apa? Dia pun ambil kredit juga ke supplier. Hak wei duk kejar dia. Allahuakbar. Doa orang yang dizalimi, tidak ada hijab dengan Allah. "Ustaz, saya dizalimi, Ustaz. Tapi yang zalimi saya tu saya selalu doa dah, tapi nampak dia okey je, Ustaz." Ustaz kata tak ada hijab dengan Allah. Itu masalah Allah nak makbulkan. How dan when, itu cara Allah, bukan cara kita. Dia zalimi kita, kita buat kerja, dah handover, dia tak bayar duit kita RM200,000. Kita dah mengadu pada Allah. Tapi nampak dia macam okey je. Kita tak tahu, dia tak tenteram hidup. Nak pergi kenduri kahwin, pukul 4 baru sampai, takut jumpa orang. Dia tak tahu dia dengan isteri dia duduk bergaduh dengan staff dia, staff duduk makin hamun dia. Tak ada keberkatan dalam hidup. Banyak dah saya berjangkit ni bab ni, bab-bab ni sensitif. Tapi bab makan minum yang haram ini antara perkara besar yang menjadi sebab doa tak makbul. Selain daripada makan minum hak orang, ada juga yang dia ni tak makan, tak ambil hak orang, tapi dia juga tak bagi hak orang. Dia tak bayar zakat. Tak bayar zakat. Saya banyak duduk terlibat program dengan lembaga zakat Selangor, dengan PPZ. Dia orang dah buat kerja, tolong buat calculation, datang ke pejabat-pejabat, datang buka kaunter, buat cara online. We have no excuse dengan Allah buat bayar zakat ni. Itu pun kita tak tunaikan hak orang. Okey, itu dua perkara yang menjadi sebab doa jadi tak makbul. Sikit lagi. Dalam bab doa makbul ni, dia ada masa mustajab, dia ada tempat mustajab. Antara tempat mustajab, kat mana? Multazam, Hijri Ismail, Payung Mas. Payung Mas, bukan Payung Mas. Pancu Mas. Salah. Cuma Multazam, Haji Ismail, Maqam Ibrahim, Masjid Haram lah. Masjid Nabawi, Raudah, itu tempat mustajab. Di Arafah pada 9 Zulhijjah,
di hari-hari manasik, di malam Muzdalifah, di Mina, itu tempat-tempat mustajab. Tuan-tuan, kita ni ada siapa yang boleh pergi Mekah tiap-tiap tahun? Ada tak? Mungkin ada lah, tapi jarang-jarang boleh pergi Mekah tiap-tiap tahun. Ada tak yang nak pergi Mekah tiap-tiap tahun? Saya memang berusaha. Memang berusaha untuk, ya Allah, nak pergi Mekah tiap-tiap tahun. Alhamdulillah, tahun lepas boleh pergi buat haji. Dulu tahun 2004 bawa mak. Tahun lepas saya bawa mak mertua. Niatnya tahun depan haji lah ni haji. Tahun depan ni nak bawa anak mak mertua pula. Tolonglah doa-doa. InsyaAllah bulan 11 ni pun ada saya bawa satu grup umrah. Bulan 11, awal bulan 11. Dengan grup koperasi polis. Tapi dia bukalah, ada anggota polis, ada orang awam, open je. Kalau mana tahu, kok ada tengah plan nak pergi umrah awal November, 6 hingga 16. Amal minta, ya Allah, kalau boleh nak pergi setahun sekali. Mungkin ada yang kata, ustaz, bolehlah. Ustaz tu ustaz. Saya bukan ustaz. Okey. Dengar ni elok-elok. Oleh kerana, yang tak boleh pergi tu pelbagai, ada sebab duit. Ada yang duit ada tapi masa. Ada yang duit ada tapi tak boleh tinggal anak kecil. Ada yang duit ada tapi tak sehat kan. Tapi secara umumnya, tak ramai orang yang boleh pergi setiap tahun ke tempat mustajab. Maka oleh kerana kita tak mampu nak pergi tiap-tiap tahun ke tempat mustajab, maka Allah kurniakan masa mustajab, Ramadan. Ramadan ada setiap tahun. Orang kaya dapat tak Ramadan? Orang miskin dapat tak? Orang tua dapat tak? Orang muda dapat tak? Dapat. Inilah rahmatnya Allah. Oleh kerana tak semua orang boleh pergi ke tempat mustajab, maka Allah kurniakan masa mustajab. Ramadan dia tiap-tiap tahun. Lailatul Qadar dia tiap-tiap tahun. Jumaat ada tiap-tiap minggu. 1/3 akhir malam ada tiap-tiap malam. Saat mustajab doa, masa setiap Jumaat ada. Tapi alangkah indahnya kalau Allah pilih kita himpunkan masa mustajab, kita berada di tempat mustajab. Ya Allah. Allah, bayangkan di bulan Ramadan, waktu mustajab ketika hampir berbuka, kita berada di hadapan Kaabah. Ya Allah, kita menghimpunkan tempat mustajab, masa mustajab. Moga-moga Allah Ta'ala jemput kita untuk sampai ke sana lagi, pada yang dah sampai, pada yang belum sampai. Moga-moga Allah buka pintu rezeki kita. Itu saya ada bawa satu grup umrah. Masa saya nak pergi umrah tu, ada seorang akak ni telefon. Ustaz nak pergi umrah? Ya kak, ya. Kak nak pergi ke? Saya dah pergi 2-3 kali kak. Ustaz, sekarang tak pergilah sebab suami tak apa sihat, saya jaga suami. Saya kata itu lebih afdal kak. Gini ustaz, ada tak orang nak pergi umrah? Saya nak sponsor, kata akak tu. Allah, saya kata ramai sangat kak. Ramai sangat orang nak pergi, orang yang belum sampai nak pergi. Saya ada ramai kenalan-kenalan saya yang ustaz-ustaz pondok-pondok di Terengganu. Ramai sangat kawan-kawan yang memang kaki masjid tapi duit tak ada. Saya nak sponsor ustaz, boleh tolong cari seorang ustaz? Boleh sangat, saya kata. Okeylah. Lepas tu saya kontak ada seorang ustaz kat Terengganu, pondok lah, pondok. Ustaz, saya confirmkan dulu. Tak pernah sampai Mekah ke? Tak. Nak pergi Mekah tak? No lah, jangan tanya gitu. Sebab apa tak pergi? Allah tanya. Tak cukup bajet kita ni. Dah, ustaz, saya telefon ni, ada orang kat Kuala Lumpur ni, dia nak belanja, ustaz nak pergi umrah, nak dah. Ya Allah!
Ya Allah. Nangis macam baby. Bukan baby, macam budak kecil. Baby kuek-kuek pula. Ya Allah, Allah rahmat dia, mohonnya rezeki dia, ya Allah, ya Allah. Kita dengar pun rasa Allah. Saya bagi tahu kak, kak kontak lah pihak travel, direct lah dengan pihak travel, kak bayar transfer apa semua, bagi nama, settle. 2-3 hari, travel kontak saya, dah kita nak pergi sekali lah ustaz. Mana tak hantar pasport lagi yang ustaz tengah tu. Saya kata, ah, apa pula, kan suruh kontak dah direct. Tak apa, saya follow up. Saya telefon dia, orang tunggu pasport ni. Mana tak hantar lagi. Wish, segar nak royak ni. Apa pula, tak buat lagi pasport, duit tak cukup lagi. Saya pun telefon kak, kak, dia tak buat pasport, duit tak cukup lagi. Kak transfer lah kat dia 1,000 untuk dia buat pasport. Duit lebih tu beli tiket domestik dengan UKR. Lepas tu kak bagi, lebih tu kak bagi kat dia lah. Oh ya, ya ustaz, okey, okey, okey. Kak tu kontak, transfer 1,000. Buat pasport siap baru hantar. Sepanjang di Mekah, tak payah pesan, tak payah. Saya perhati, ustaz tu dah agak tua dah, tua pada kita lah. Panjang masa duk berdoa pada orang yang sponsor ni. Dahlah kita yang sponsor tu kita dapat pahala dah. Tapi dia ni tak putus berdoa. Ya Allah, ya Allah. Bila saya duduk dengan dia, ustaz, tak doa ke akak tu, suami dia pun tak apa. Doa, doa sepanjang masa. Dia ni tua dah pada kita. Duduk Masjidil Haram, tawaf sunat. Kita yang muda ni malu nak balik tidur juga. Dia duduk stay lagi. Ya Allah, tak putus doa. Masya Allah. Seronok tengok cerita doa ni. Petah lagi kat Mekah. Balik umrah apa semua. Dan 3 minggu lepas balik, akak tu telefon, ustaz, anak saya dapat scholarship engineering kapal terbang ustaz, RM150,000. Saya kata, ya Allah kak, Allah bagi cash kat akak eh. Akak keluar RM78,000, Allah bagi RM150,000. Allah ustaz, saya pun tak sangka. Dapat scholarship anak dia, engineering kapal terbang. Ya. Tapi tuan-tuan janganlah, oh aku nak sponsor jauh umrah nanti dapat scholarship engineering kapal terbang juga. How dan when itu kerja Allah. Dan kemudian ustaz tu meninggal. Dalam 2 tahun selepas tu ustaz tu meninggal. Saya maklumlah kakak tu kak. Ustaz tak ada dah. Cik Manis meninggal. Dia lepas 2 hari dia berhubung balik dengan saya, ustaz, boleh tak saya ada ajak ni? Ajak apa? Ustaz tolong kontak keluarga arwah ustaz tu. Saya nak sponsor badal haji untuk dia. Saya kata Allahuakbar. Dan memang buat lah. Ada kawan saya yang pergi haji tahun tu, contact, arrange, ambil badal haji. Kak ni bayar je kat ustaz tu. Untuk nama arwah ustaz. Subhanallah. Dia pun bagai lah, pelbagai. Ada orang caranya begini, ada orang begini, ada orang. Sebab tu saya nak balik pada cerita tadi. Kalau kita berpeluang, siapa-siapa yang ada duit lebih kat sini, pergilah, rasalah sekali di Mekah dalam bulan Ramadan. Kalau boleh pergi 10 hari, Allah ni'mah. Saya adalah sekali dua rezeki Allah Ta'ala bagi 10 hari Ramadan tu di Mekah, Madinah ni. Ya Allah, seronok. Tak boleh nak akhir pun awal. Lain-lain. Pergilah tuan-tuan. Yang ada duit lebih tu pergilah. Kita dah biasa melancong, kita tengok kangaroo Australia, tengok dah. Gi Jepun tengok Ultraman, gi dah. Ha. Gilah akhir Ramadan. Kita menghimpunkan tempat mustajab, masa mustajab. Ya Allah. Itu hebat. Lagilah masa mustajab. Di antara lagi situasi mustajab. Orang musafir mustajab. Orang berpuasa mustajab. Doa mak ayah pada anak mustajab. Doa anak pada mak ayah yang dah meninggal itu mustajab. Doa ketika berada di medan perang itu tempat dan masa mustajab. Doa. Allahu akbar. Ada satu doa sebetulnya, ada satu bab dalam buku saya ni, meraih pahala ketika sakit. Nabi ajar ada satu doa orang sakit. Masa sakit. Dha' yadaka 'ala allazi ta'allama min jasadika wa qul bismillahi thalathan
وقل سبع مرات أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. Kita berdoa ya Nabi aja. Kalau kita sakit, orang migraine, orang sakit dada, sakit kaki tadi, go out tadi, ikutlah, sakit pinggang. Nabi aja letak tangan kat tempat sakit itu. Cuba-cuba kita buat sekali. Boleh tak? Sakit kat mana sekarang? Sakitnya di sini Ustaz. Bila nak habis kuliah ni Ustaz? Lewat dah Ustaz. Sakit pinggang. Nabi kata letak tangan di tempat sakit. Dok yadaka fi alalladhi almarhum Tuan Guru Harundin. Biasa buat gini. Oh yang migrain, sakit dada, batuk. Biajar ni hadis sahih Muslim. Kemudian baca bismillah 3 kali. Cuba tuan-tuan buat sekali. Ikutlah nak letak tangan kat mana. Kalau tak sakit pun letaklah kat mana-mana pun. Ikut saya. Bismillah. 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 A'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Sekali lagi, a'udzu billah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Ini doa yang Nabi ajar. Kita pegang tentu tak boleh sembuh 100%. Keyakinan kita pada Allah Ta'ala yakin masing-masing lah. Dan paling kurangnya ia adalah orang panggil apa? Emergency kick kita ni. Biar ada kita doa begitu. Okey. Ustaz, saya dah doa dengan ada 2 syarat. Ada apa kita kata 2 tadi? Yakin dengan khusyuk dah ada. Saya tak buat Ustaz, saya tak pernah sungguh dengan Allah, tak makbul doa. Saya tak pernah makan haram Ustaz, semua halal. Saya dah doa di tempat mustajab Ustaz. Saya dah doa di waktu mustajab Ustaz, tapi belum makbul. Macam mana? Ada tak yang macam tu? Ada tak? Adalah. Saya tak makan haram Ustaz. Saya yakin, memang yakin. Saya doa bahasa saya dah, tapi masih tak makbul. Ada saya tulis kat sini. Buku ni banyak pada bab-bab pujuk hati, ada masalah, ada sakit, sabar, syukur. Jadi ada saya sebut sikit sini. A, mohon A tapi dapat B. Ini bukan result periksa ni. A yang kita mahu, tapi Allah datangkan B untuk kita. Kita berdoa untuk dapat A. Kita usaha untuk dapat A. Kita hajat nak A. Segala ikhtiar target A. Tiba-tiba Allah bagi Z. Kadang-kadang kita rasa doa aku tak makbul. Aku nak A, Allah bagi Z. Tapi dengan iman kita kepada qada dan qadar Allah, kemudian berlalu masa, kita akan jumpa jawapan bahawa yang Allah bagi Z tadi tu, itulah yang terbaik untuk kita. Apa tu Ustaz? A, Z. Gini. Betul lah Ustaz. Saya dulu suami saya tu, saya tak nak sangat kat dia. Arwah ayah lah suruh kahwin. Lepas 25 tahun ni, oh saya nampak hikmahnya Ustaz. Adik, adik nama apa? Ha? Dia tengok, oh keluar sini. Oh patut pun. Tadi keluar dia tadi? Ha? Tak. Kadang-kadang kita minta, Ustaz, saya minta dapat kekal kat tempat kerja ni. Saya minta nak kekal kerja VSS, saya kena senarai nama keluar juga Ustaz, kena berhenti 15 tahun yang lalu. Saya minta nak kerja tapi Allah bagi, kena buang. Rupanya lepas kena buang tu lah 15 tahun dulu saya mula buat bisnes
yang sekarang ni lepas 15 tahun saya jadi jutawan Ustaz. Kalau dulu saya kerja gaji saya 4,000 je, sekarang saya ada 40 orang pekerja dah Ustaz. Saya nak sangat ni dulu, Allah bagi ni. Dulu Ustaz masa nak kahwin tu, saya tak nak kat suami saya tu, saya ada calon saya sendiri. Tapi ayah paksa dengan yang suami saya sekarang ni tu. Dulu tak handsome, sekarang pun tak handsome juga. Tapi saya nampak hikmahnya Ustaz. Dialah yang membimbing saya dengan penuh kasih sayang. Kalau tidak saya tak datang surau hijrah ni malam ni Ustaz. Lalu saya nak orang ni dapat orang ni. Saya nak kerja ni dapat kerja ni. Gini tuan-tuan, senang macam ni. Mudah. Contoh. Anak kita siapa eh? Mahenuhar. Anak kita umur 3 tahun. Dia duduk kat dapur. Tiba-tiba dia duduk kat dapur, ada ular tedung. Ada ular tedung duduk bergerak. Ya anak 3 tahun tadi dia nampak ular tedung bergerak macam comel. Dia nak buat apa? Eh? Nak main nak? Pegang. Pegang. Dia nak pegang je. Mak nampak. Mak buat apa? Mak terus lah. Opa Gundam style lah. Nah. Mak akan pergi ambil anak tu. Buat lagi. Apa anak akan jadi pada anak? Nangis. Sebab apa nangis? Nak main. Sebab apa dia nak main? Sebab apa mak tak bagi? Mak tahu bahaya. Sebab apa anak nak juga? Sebab dia tak tahu. Kadang-kadang kita nak sangat sesuatu perkara. Doa nak A, nak A, nak Allah lebih tahu ni. Ular tedung ni. Jadi aku nak bagi Z kat kau. Allah lebih tahu. Kita nak Ustaz, saya rasa memang saya boleh buat ni. Saya dah masuk tender, dah masuk sebut harga. Saya target dapat projek ni. Lepas tu saya nak pencen dah Ustaz. Tapi tak dapat. Allah tahu dah. Kau dapat projek ni tak datang surau dah nanti. Kau dapat projek ni ke bini-bini kau, kau tinggal nanti. Allah tahu ni ular tedung. Tapi janganlah setiap kali kita berdoa Allah tak makbul. Oh itulah tedung, itulah tedung. Tak, ini saya nak bagi tahu bagaimana kita nak bersangka baik dengan Allah. Kadang-kadang anak kita alhamdulillah dah jenam dapat straight A's dah. Nak masuk form 1 duk minta-minta asrama penuh tak dapat. Macam mana, sedih tak? Sedih lah. Tapi faham, mesti ada yang lebih baik Allah nak bagi. Tapi silap juga pergi minta asrama penuh. Dah penuh dah, orang nak terima macam mana kan? Minta lah yang belum penuh. Salah juga dia. Tak nak beritahunya. Baru kita akan jadi positif. Kita diajak ikhtiar. Kita diajak usaha. Kita diajak doa. Dan apabila Allah bagi, that's it. Maka sudah pastilah itu yang terbaik yang Allah bagi untuk kita. Jadi, itulah. Dan adalah beberapa doa, ada banyaklah kalau nak cerita contoh-contoh doa. Contoh-contoh doa tu bolehlah cari. Doa untuk sejukkan, untuk tenangkan hati. Doa untuk beri kekuatan, untuk istiqamah. Doa untuk guide kita supaya sentiasa bersyukur. Mungkin saya share satu yang terakhir untuk malam ni. Ada satu hari Nabi SAW, Nabi pergi dekat Mu'az bin Jabal. Nabi kata, Mu'az, aku sayang padamu. Aku sayang padamu. Ya Mu'az, inni uhibbuk wala tad'anna fi duburi kulli salah an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Maksudnya Nabi pergi dekat seorang sahabat yang bernama Mu'az bin Jabal. Nabi kata, wahai Mu'az, aku sayang padamu. Aku sayang padamu wahai Mu'az. Jangan kau tinggalkan doa ini setiap kali selepas solat. Okay. Ada orang dia dengar hadis ni, Nabi kata, Mu'az, aku sayang padamu. Dia dapat cucu, terus bagi nama Mu'az. Dia dapat anak, bagi nama Mu'az. Sebab Nabi kata, aku sayang. Moga-moga sempena itu. Yang kedua,
Nabi ni bila dia kata sayang, kalau para sahabat sayang pada Nabi itu biasa, sahabat sayang pada Nabi itu biasa. Tapi ini Rasulullah declare, aku sayang padamu wahai Muaz. Dan Rasulullah dia tak adalah nak bohong-bohong, nak mujamalah, nak kat depan, "Bos, you bagus, bos, you bagus." Bos pusing je. Yeah. Nabi dia tak ada jenis macam tu. Rasulullah dia kata dia sayang, sayang sungguh. Dua. Yang ketiga, bila sayang pada seseorang, tok guru sayang pada anak murid, pastinya dia akan bagi yang special. Dan Nabi kata, jangan kau tinggalkan setiap kali selepas solat wahai Muaz, baca doa ni. Saya nak share sekali lagi, tadi doa yang sakit, sekarang ni doa yang setiap kali selepas solat. Bolehlah ikut saya sekali lagi. Allahumma a'inni. A'inni tu hamzah ain. A'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Sekali lagi, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Setiap kali lepas solat baca, boleh ingat tak? Cuba try sekali. 1, 2, 3, silakan. Dia masa Allahumma tu bunyi serentak, confident je. Hak belakang-belakang tu bolong sekali. Itu tanda normal lah tuan-tuan. Kalau terus ingat itu pelik. Jadi kalau bolong-bolong itu normal lah. Alhamdulillah. Doa ni tak payah hafal. Amal je, kita akan ingat insyaAllah. Saya rasa saya nak ambil kesempatan satu perkara lagi. Bismillah. Kebetulan dah lama dah saya duk buat dengan duk kawan-kawan, duk tiga orang. Saya tiru ustaz-ustaz yang lebih senior, macam Ustaz Ismail Kamu, Ustaz Fauzi Mustafa. Jadi saya, Ustaz Haslin Bollywood, ada Ustaz Johari kawan. Kita cuba ajak masyarakat amal satu aspek kecil dalam kehidupan yang Nabi ajar. Selalunya kita sebut sebagai makanan-makanan sunnah tu. Alhamdulillah, saya dulu ada masalah resedung teruk. Pagi-pagi bersih, berhingung. Kadang-kadang saya terpaksa telefon masjid, batal kuliah subuh. Paik bocor resedung. Jadi alhamdulillah, tuan-tuan mesti selalu dengar Habbatu Sauda. Saya cuba amal Habbatu Sauda dengan satu lagi minyak zaitun. Allah tak, bila amal tu jadi bersih, berkahak, berhingung lagi teruk. Saya demam sehari dua. Rupanya dia healing crisis, dia buang. Ini cerita tahun 2013 dulu. Dan sejak daripada itulah saya rasa duk gerak. Isteri saya buat PhD. Ini tulis buku dia lepas PhD dah. Dia buat PhD migraine. Bang, tarik rambut, tarik rambut. Kita pun rasa tarik rambut, tarik je lah. Kakak saya cikgu sekolah kat Terengganu, migraine. Mak mertua saya cikgu sekolah, migraine. Tiga orang ni pakar migraine dalam keluarga kami. Jadi saya kata try lah amal, saya dah lega dah habat saudak resdung ni, try amal. Dah alhamdulillah, ni cerita 2014 dulu. Dah alhamdulillah, macam isteri saya sekarang ada lagi sakit kepala. Tapi kalau dulu seminggu dua tiga kali, sekarang sebulan adalah sekali dua alhamdulillah. Saya pun gerak mana-mana tempat, duk ajak masyarakat amal. Seronok tuan-tuan. Macam habatu saudak ni Nabi kata ubat segala penyakit kecuali mati. Ada kes dekat Damansara tu ada masalah thyroid. Thyroid nak bedah. Dia kata nak cuba ikhtiar. Alhamdulillah Allah bagi kecuk. Ya banyak makcik-makcik duk cerita ni yang adik-adik kita, anak-anak perempuan yang ada masalah bila period tu, yang dia sakit perut tu kan, sesungut tu. Masalah sesungut tu. Alhamdulillah ustaz, anak saya tak ada dah sesungut sekarang. Yang masa dia uzur tak semayang tu. Itu habatu sauda. Kalau minyak zaitun, orang Arab dia suka makan daging. Jadi dia nak potong kolesterol, dia guna minyak zaitun untuk masak daging, potong kolesterol. Jadi kita provide zaitun. Amal orang masalah kolesterol darah tinggi, go out tadi. Go out, tapi sakit sikit lah kalau amal. Kemudian dia akan buang air besar, keluar lendir. Uric acid keluar melalui air kencing banyak.
Alhamdulillah seronok. Saya seronok bila orang datang cerita balik. Macam minyak zaitun tu, saya dulu kulit agak kering. Tapi dah 2-3 tahun duk amal ni, dia jadi apa dah? Moist. Tak apa nak erti makhraj tu. Moisturize, tu lah. Bini biasa sebut. Minyak zaitun seronok lah, seronok. Untuk milk booster zaitun tadi, bagus. Saya sajalah ambil kesempatan, betul lah datang sini, kok-kok ada yang nak cuba amalkan. Ada pembantu saya kat luar sana, bolehlah tengok-tengok nanti. Buku ni pun saya ada bawa sikit, ada baki sikit lagi. Tapi jemaah ramai malam ni. Tapi kalau yang ada, nak sign pun boleh, cik. Alhamdulillah. Tolong doa lah lagi. Untuk saya terus menulis. Kadang-kadang kita duduk kuliah ceramah sejam, dua jam ni, habis orang balik, ingat tak ingat gitulah. Tapi bila ada buku ni, orang boleh refer balik. Apa khabar hati. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.